pagi-pagi, semangat. Kali ini Andre dan Hesti mau bagi-bagi tips oi-oi lagi loh. Kebetulan juga ada sahabat pagi yang request tips oi-oi dengan menggunakan karet nih. Langsung aja, ini dia beberapa tips oi-oi yang bisa membuat hidup semakin mudah. Apa yang terjadi dalam kalangan ini? Dan apa yang Anda alami sehari-hari dalam kehidupan Anda? Iya. Ketika Anda berada di dapur, lalu Anda menemukan sebuah dapur yang begitu licin. Iya, betul. Iya kan, landasan yang begitu licin. Landasan licin dan landasan-landasan sering kali marmer. Apa itu kan. Iya, betul sekali. Ketika disatu padankan. Satu padankan dengan Anda ingin memotong sesuatu benda di sini atau Anda ingin membuat sesuatu di sini, tiba-tiba ini kemana-mana. Oh my God. Licin. Iya, kan? Sering kali. Ini mengganggu. Iya, itu mengganggu. Mengganggu. Saya di sini akan mencoba memberi jawaban atas keresahan Anda. Oh. Apakah itu, Pak? Anda cukup gunakan ini. Hah? Masa sih? Itu sering sekali saya memandang itu sebelah mata. Mungkin Anda berpikir, hanya sekedar karet. Ketika aku kasih lihat begini kepada Anda, Anda melihat. Anda pasti memicingkan mata. Mata Anda memicing, kuping Anda gumoh, ya kan? Kita akan lihat. Hanya cukup taruh ini di sini. Aha. Letakkan karet-karet ini seperti ini. Oke. Okay. Aha. Nah. Ya. Oke. Okay. Semakin banyak, semakin baik. Oke. Tapi cukup 4 juga cukup ya? Sudah. Biar rame. Oh ya, biar rame aja. 4 juga cukup, nah. Tapi biar rame ya, terserah. Ya. Kebetulan Pak Andre punya karet yang cukup banyak ya. Ya, betul sekali. Nah, setelah seperti ini. Setelah seperti itu, saya jadi penisirin nih. Ya. Jari Anda dan telunjuk tinggal begini. Sebentar, hubungannya sama talenan apa ya? Dihitung dulu. Oh itu dulu. Oh ada 9. Ada 9, oke. Okay. Lalu talenan ini Anda taruh? Yes. Oh, aku kaget, aku sampai siok. Sekarang coba Anda lakukan gerakan ketika Anda memotong, apakah Anda masih khawatir akan terjatuh? Kita lihat. Oh my God. Ini adalah saya akan membuat phone holder dari kuas ataupun dari pensil karet. Jadi pensil-pensil tersebut ini kita ikat-ikat aja gitu. Kayak buat apa ya, tandu, inget gak sih zaman pramuka? Enggak. Zaman pramuka dulu. Anak pramuka kalau saya sih. Anak pramuka. Apa sih singkatan pramuka tuh? Raja muda karana. Raja muda karana. Jadi memang cuma tinggal diikat-ikat gitu aja. Diikat ujung-ujungnya. Oh dibikin segitiga gitu ya? Iya dibikin segitiga seperti ini. Terus ada bagian belakangnya buat... Endita pernah ikut pramuka gak dulu? Camping dulu. Camping, tapi pernah jadi anggota pramuka juga? Pernah. Abis camping terus keluar. Udah jadi. Jadi kalau udah jadi tuh karetnya akan membesar ya. Terus nanti jadi? Nih. Oh gitu. Oke. Wow. Atau tempat foto juga bisa. Keren banget. Order, tempat foto. Ini inovatif. Iya. Bagus. Ini kalau misalnya mau nonton apa video YouTube di sini juga bisa. Tinggal bisa. Kita tinggal begini. Kita bisa nonton ke YouTube. Ya kan, jadi santai di sini kan. Bagaimana? Apakah Anda pernah memperhatikan dengan tatapan Anda yang majemuk kalau belakang botol kosong ini terdapat benjolan-benjolan seperti ini? Mungkin tidak memperhatikan ya, karena hanya diminum saja, tidak memperhatikan botolnya. Ketika Anda perhatikan secara majemuk, lebih baik Anda bisa memanfaatkannya dari benjolan-benjolan tersebut. Oke. Okay. Ya, caranya adalah, nih, potong bagian sini dan ke sini, coba kita potong ya. Oh, diikuti dari lekukan-lekukan yang itu ya? Lekukan-lekukannya. Okay. Gunting. Gunting ujungnya sampai sampai dia ya natural ya. Kadang-kadang kan kalau di dapur kita nggak semuanya guntingnya tajam kan ya. Ini kan yang kadang-kadang bisa pakai gunting rumput ini ya. Iya, ini kan gunting yang kurang tajam ya, gitu betul. Ya cari yang tajam lah ya pokoknya ya. Set. Ya jadi nanti dibuka hasilnya seperti itu. Hasilnya adalah terus kadang-kadang juga natural terus kadang-kadang jempol kita kegedean gunting nyangkut, guntingnya kekecilan ya, ini adalah natural yang sering terjadi di dapur ibu-ibu di dapur oi-oi ini memang terjadi sebagaimana mestinya ya. Setelah dipotong terjadi seperti ini. Nah, coba lihat nih. Ini bagian yang set, digunting, pluk. Jadilah sendok. Oh, hebat sekali. Oi, oi banget. Tapi ada tips yang lebih singkat. Apa itu? Ke supermarket terdekat, ada botol. Beli. Ini kan kalau ini melatih kreativitas dan motorik kita. Betul. Nih. Ketika gerakan peristaltik melakukan ini, terjadi ambience yang sangat luar biasa kan. Betul. Coba dites mungkin di... Ini aku ingin coba ya, apakah... Sendok ini berfungsi atau tidak? Okay. Aku deg-degan, aku oi-oi banget nih kalau enggak.
Oi-oi kita nggak sendokan. Nih? Coba. Nah, ya kan? Luar biasa sekali. Tapi berfungsi dong. Berfungsi. Oi tuh, dong. Airnya masuk di sini. Oi banget, oi banget. Sangat oi-oi. Kita langsung menuju ke tips berikutnya, okay. Yaitu lagi-lagi menggunakan apa? Botol plastik. Ini adalah tips yang ditanya-tanya oleh masyarakat sekitar ketika banjir datang. Iya. Oh, jadi okay. Bagaimana membuat sendal rumah dari botol ya. Jadi ini tinggal dipotong saja bagian dalamnya seperti ini. Terus? Dan jadilah sendal. Mau dicoba? Kayak apa? Boleh ya. Kamu ke situ. Saya dicoba ya. Sendalnya ya. Diapain? Ini gak sakit nih, sumpah loh ini. Ini tajam loh pinggir-pinggirnya. Iya. Ya makanya disarankan. Harusnya dibakar dikit ya? Ya udah dibakar dikit. Sendal. Ini sendal rumahan yang nyaman ya. Asli ini tajam loh. Pinggir-pinggirnya tajam banget. Pinggir-pinggirnya di... dikasih bakar dulu kali ya. Dibakar dulu pinggirnya ya. Atau di kos kakiin ya gitu. Iya, nah. Basah sih. Bagaimana? Ini enak gak perasaan? Fungsinya sih gak terlalu, cuman lebih kayak orang jadi begini. Urusan apa kita begini? Pinggirannya di apa? Pinggirannya? Dilakban. Kegunaannya untuk apa itu? Kan kadang-kadang nih ya, kita tuh sendal tuh di rumah suka nggak ada itu, tapi botol kayak gitu selalu ada. Ya ngapain pakai begini coba buat apa? Tawan kantong kresek sekalian diikat. Tapi kan kalau lagi banjir pak, ngambang pak. Dia itu kalau masuk ya kaki kita berendam juga. Iya loh, dia air kesini tenggelam dulu kaki kita, sama aja bu. Ayolah pak, hargailah pak. Saya udah berusaha ini pak. Menyusahin orang. Gimana? Mudah kan untuk dicoba di rumah? Jangan kemana-mana dulu ya, karena akan ada sahabat pagi super kece yang mau main ke pagi-pagi hari ini. Ini dia bocorannya. Halo pagi-pagi, aku Ocha. Ingin dong main ke pagi-pagi dengan robot aku. Makasih. Tuh, kece kan? Tetap di pagi-pagi ya. Semangat!